Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk melakukan pembelian aset kripto pada aplikasi NanoFast. Oke, nah jadi NanoFast ini adalah sebuah platform perdagangan aset sobat ya, seperti saham dan juga kripto sobat ya. Nah jadi pada video kali ini saya akan mencontohkan kepada kalian untuk melakukan pembelian aset kripto pada aplikasi NanoFast ini. Oke, nah jadi di sini pastikan kalian sudah memiliki yang namanya nilai saldo sobat ya, atau jumlah saldo yang ingin kalian gunakan untuk melakukan perdagangan. Nah, buat kalian di sini, jika masih bingung bagaimana caranya untuk melakukan pengisian saldo, kalian bisa saja klik link tautan yang ada di dalam deskripsi video saya ini, sobat ya. Di sana, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan pengisian saldo pada aplikasi ini. Oke, nah jadi di sini, ketika kita ingin melakukan perdagangan aset kripto, kita bisa pilih pada bagian sini, sobat ya. Nah, di sini kita bisa pilih pada bagian explore lebih lanjut. Nah, jadi di sini kita bisa memilih sebuah aset kripto mana yang ingin kita perdagangkan, sobat ya. Kita bisa cari dan juga kita bisa pilih lihat semua, sobat ya. Nah, ini dia. Ini bisa kalian pilih aset kripto mana yang ingin kalian beli. Nah, di sini saya akan mencontohkan kepada kalian untuk melakukan pembelian aset kripto yaitu yang NBT, sobat ya, atau Nanobit token. Nah ini dia. Oke kita pilih. Nah dan sekarang ini untuk harga Nanobit token itu dia mencapai di harga Rp122 sobat ya. Harganya sedang turun 1,21%. Nah jadi di sini buat kalian jika ingin melakukan pembelian token ini, kalian bisa pilih pada bagian beli. Nah, selanjutnya di sini silakan kalian masukkan nilai beli. Nah, artinya di sini silakan kalian masukkan jumlah saldo yang kalian ingin gunakan untuk melakukan pembelian token ini, sobat ya. Nah, di sini saya akan membeli menggunakan saldo saya yaitu senilai 200.000 saja, sobat ya. Nah, ini dia. Dan selanjutnya kita bisa pilih pada bagian beli. Oke, konfirmasi. Nah, di sini ada sebuah keterangan sobat ya bahwa kita akan melakukan pembelian Nanobit token dengan saldo senilai Rp200.000 sobat ya. Nah, nanti untuk estimasi jumlah kriptonya yang akan kita dapatkan itu adalah senilai 1640 Nanobit token sobat ya dengan harga Rp122 ya. Nah, jadi di sini untuk biaya platformnya itu gratis sobat ya. Dan untuk total transaksinya itu adalah Rp200.000 ya, sesuai dengan jumlah saldo yang kita pilih tadi. Oke, nah setelah itu kita bisa pilih pada bagian konfirmasi, sobat ya. Nah di sini silakan kita masukkan PIN akun NanoFast kita. Oke, sedang loading, diproses. Nah di sini pembelian berhasil, sobat ya. Kamu berhasil membeli 1624 Nanobit token. Nah, di sini kita bisa pilih pada bagian selesai, sobat ya. Kita cek pada bagian dompet ya atau portofolio. Lalu kita pilih pada bagian kripto, sobat ya. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil melakukan pembelian Nanobit token, sobat ya, atau NBT. Nah, ini dia. Oke, nah jadi seperti itulah sobat ya bagaimana caranya untuk melakukan pembelian aset kripto di dalam aplikasi NanoFast. Sangat simple dan juga sangat mudah sekali sobat ya. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.